Ya, Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izawati, pengisian daripada rakan kita dari daerah Tutong, dari daerah Blight kau tadi dengan penanaman, lepas satu gubahan. Kalau di Temburong, di mana akan mendapatkan bunga-bunga yang dijual? Kalau di daerah Temburong, kita pernah membuat pendekatan ya baru-baru ini yang mana salah seorang suri rumah tangga minat dalam tanaman bunga. Sepanjang kami membuat penggambaran, sebanyak 300 pasu dan juga tanaman bunga yang telah pun dihasilkan lah, yang diperolehi banyaknya daripada Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, itu antara apa inisiatif ketanian dan juga perniagaan yang telah pun dikembangkan dan juga sebagainya. Apa yang paling penting adalah minat dan juga sabar dengan ujian. Betul. Jadi kita terus serahkan bersama dengan Siti Izwati untuk pengongsiannya. Silakan Siti. Ya, terima kasih Muammar dan juga Nur Hayatul yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, audio seperti biasa dari daerah Temburong, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas. Namun sebelum itu, ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini mendung. Jadi, apa yang kita harapkan, apapun juga kegiatan dan aktiviti yang akan kita laksanakan pada hari ini, supaya akan sentiasa dapat meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua audio berada. Dan ingin kita maklumkan juga mungkin ada di antara ibu bapa di luar sana yang ingin berhasrat untuk memasukkan anak mereka untuk yang mana pengambilan program khidmat bakti negara telah pun dibukakan bagi pengambilan ke-10. Jadi orang ramai yang mungkin ada yang berhasratlah untuk mengikuti program khidmat bakti negara ini, yang mana program khidmat bakti negara akan dijalankan selama 103 hari dan ia juga dipenuhi dengan program-program yang bermanfaat. Jadi untuk keterangan yang lebih lanjut mengenai dengan sisi pendaftaran, audio juga boleh melayari laman web mereka di www.pkbn.gov.bn untuk keterangan yang lebih lanjut, yang mana sisi pendaftaran secara online telah pun dibukakan pada masa ini. Dan audio seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayumi mengenai dengan kempen kesedaran keselamatan jalan raya. Kita saksikan bersama. Dalam matlamat untuk memastikan para pengguna jalan raya sentiasa patuh dan peka pada undang-undang jalan raya di negara ini, beberapa operasi sekatan jalan raya telah dilaksanakan dengan melibatkan pasukan polis di Raja Brunei melalui Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas dan Jabatan Pengangkutan Darat dengan kerjasama Pengurusan Jambatan Jabatan Kerja Raya Daerah Temburong. Operasi yang dijalankan di dua lokasi secara serentak di kawasan Lebuh Raya di Jalan Labu berdekatan pusing keliling menuju jambatan penghubung Brunei Muara dan Temburong. Tujuan operasi ini dikendalikan adalah bagi memastikan orang ramai sentiasa peka dan akur dengan peraturan-peraturan yang telah diperuntukkan oleh perundangan di negara ini, di samping menasihati orang ramai untuk tidak terjebak dengan sebarang kesalahan-kesalahan jalan raya, terutama para pemandu yang menggunakan jambatan penghubung daerah Brunei dan Muara ke daerah Temburong, untuk sentiasa mematuhi had kelajuan iaitu 80 km bagi kenderaan biasa dan 65 km bagi kenderaan komersial. Perkara berkenaan ditekankan oleh pemangku pengarah Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis di Raja Brunei, Penguasa Kanan Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani ketika ditemubual pada kempen kesedaran keselamatan jalan raya dan operasi sekatan jalan raya di pusing keliling Kampung Labu, daerah Temburong.
Beliau berkata seperti yang dimaklumi, jambatan penghubung mula dibukakan penggunaannya kepada umum pada bulan Mac 2020 walaupun terdapat beberapa kerja-kerja pemeliharaan masih dalam perlaksanaan. Memandu dengan deras di atas jambatan ia boleh mengundang kepada kemalangan jalan raya. Apabila kata ini lihat ataupun kata ini perhatikan iktibar dan contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang pernah kata ini lihat kejadian-kejadian kemalangan atas jambatan di luar negara, ia boleh mengundang kepada kemalangan yang amat dahsyat. Ia boleh mendatangkan kecederaan kepada mangsa yang begitu teruk, yang maksudnya kecederaan yang sangat parah. Selain daripada itu juga, kalau jual ini di atas jambatan, selain daripada kemalangan, mengundang kepada kemalangan, jambatan seperti yang mana kata ini maklumi adalah dari aspek bagaimana kata ini menangani isu-isu untuk mengeluarkan mangsa jika berlakunya kemalangan ataupun insiden-insiden di atas jambatan, di mana jambatan tidak ada susur-susur keluar untuk kata ini membawa mangsa, menyelamatkan mangsa dengan begitu cepat. Selain daripada itu juga, pemanduan hendaklah berhati-hati ketika hujan lebat, ketika cuaca buruk, kerana cuaca ini, cuaca buruk ataupun hujan yang boleh menyebabkan lapisan jalan menjadi licin dan basah apabila memandu dengan tidak berhati-hati. So, apa yang dimaksudkan ini, pemanduan berhati-hati, berwaspada, bertimbang rasa dan berangsur adalah yang paling utama. Pasukan polis Diraja Brunei akan sentiasa memastikan orang ramai mematuhi peraturan jalan raya dan akan memastikan aspek-aspek keselamatan bagi keselesaan pengguna. Para pemandu juga dinasihatkan supaya sentiasa memandu dengan kelajuan yang telah ditetapkan, terutama ketika berada atas jambatan, dan mematuhi peraturan jalan raya dan agar lebih berhati-hati ketika memandu semasa cuaca hujan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Selain daripada itu juga adalah ditekankan juga kepada orang ramai, bukan saja di atas jambatan, malah apabila memandu di atas jalan raya, menggunakan telefon bimbit. Menggunakan telefon bimbit ia boleh menghilangkan konsentrasi ketani di atas jalan raya. Di mana fokus untuk ketani memandu di atas jalan raya akan hilang begitu saja. Disebabkan fokus hilang, maka pemanduan ketani akan boleh menyebabkan kemalangan dengan sekelip mata. Itu adalah yang utama. Dan yang pastinya juga di jambatan ini ada CCTV, dipasang CCTV di mana CCTV ini boleh merakam bukan saja pergerakan kenderaan, malah juga apa juga aktiviti yang dibuat di atas jambatan ini. Jadi aktiviti-aktiviti yang menyalahi ataupun melanggar undang-undang dan peraturan akan dapat dirakam atas jambatan. Penguat kuasa undang-undang dan pihak yang berkuasa lain boleh mengambil tindakan yang berpatutan terhadap apa juga pelanggaran undang-undang, apa juga aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang yang dilakukan di atas jambatan. Pasukan polis Diraja Brunei akan sentiasa berterusan melaksanakan operasi sedemikian bagi memastikan orang ramai akan dapat mengambil iktibar serta pengajaran daripada kesalahan-kesalahan pelanggaran akta lalu lintas yang dilakukan oleh pemandu lain. Antara lain, tujuan operasi adalah bagi meningkatkan disiplin masyarakat mengenai perundangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat secara positif terhadap agensi penguatkuasaan undang-undang dalam melaksanakan tugasan untuk sama-sama mewujudkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara.